saya Duena Pusparini dan kali ini aku akan membuat look yang seperti ini dan temanya itu untuk Christmas. Look kali ini aku semuanya menggunakan produk yang baru kemarin aku review, yaitu Tarte yang ini yang versi holidays. Ya kan semuanya aku pakai dari produk itu kecuali lipstick dan Elena. Karena di sini tuh emang ada. Semoga kalian suka dengan look yang ini. Ya udah kita mulai aja ya. Nah, ini aku udah pakai alis dan pelembab. Nah, sekarang aku mau pakai ini buat di bawah mata. Pakai namanya eyeshadow base, ini aku pakai dari MAC yang Pro Longwear yang Painterly. Pakai blending brush warna ini. Nah, setelah ini aku gunain warna yang lebih gelap, aku warna ini. Aku pakai blending brush lagi. Dengan warna yang sama. The shadow brush. Ah, suka banget sama the shadow palette ini. Aku pakai warna ini di depan. Menggunakan warna yang sama ada di bawah mata. Kita buka. Nah, ini dibersihin dulu. Ini sebenarnya pakai tisu basah. Waktu ini Eleanor. Sekarang pakai Eleanor pensil di waterline bawahnya aja, ujungnya aja. Terus ya, setelah ini maskara. Kita coba maskara ini. Sekarang maskara aku nyoba maskara ini tuh enak banget asli, yang like kamera yang kasih sini. Ini tuh enak banget, serius. Dan ini bagus, nyesel, pokoknya gak nyesel deh beli paletan itu. Mata udah, nah sekarang tinggal waktunya muka. Dan muka aku pakai ini, aku pakai foundation yang dari Crayon yang Dermacos, ini yang biasa aku pakai yang di paletan itu, tapi karena udah mau habis jadi aku beli yang bentuknya begini yang terpisah. Jadi kalau paletan kayaknya lebih sayang, jadi biar yang biasa aku pakai aja. Ini ternyata warnanya itu yang D5. Dan ini Dermacos yang untuk muka yang kering.
Nah, setelah ini aku pakai concealer. Ini concealer dari Maybelline yang biasa aku pakai. Aku pakai yang Studio Fix dari MAC yang nomor N45. Aku gunain brush karena ini tuh udah mau habis. Dan aplikasiinnya itu lebih enak pakai brush. Kita coba yang ini tuh bronzer, tapi sekarang aku mau gunain jadi shading. Semoga masuk warnanya ya. Sayang sih soalnya ada kan ada banyak gambarnya tuh di sini ya kan. Jadi ntar kalau kesini pak kayak hilang deh. Jadi mendingan jarang aja deh. Pakai blushnya yang dari Tarte ini. Nanti semua produk yang aku pakai aku taruh di description box seperti biasanya. Sekarang aku mau coba highlightnya. Mungkin sedikit aja. Aku sekarang mau pakai lipstick yang warna nude karena semuanya itu matching sama baju juga. Pengen yang sedikit gimana gitu, centil-centil. Nah ini aku pakai yang dari LA Girl yang pigment gloss yang dreamy. Dan hasilnya seperti ini. Oh, shimmernya bagus ya. Ya kan, kataku apa? Nggak nyesel beli produk ini tuh. Jadi deh. Semoga kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah sini kalau bisa kalian share ya. Terima kasih, kalian juga, oh iya, selamat hari Natal, bagi kalian yang akan merayakannya, dan jangan lupa berlatih terus. Sampai jumpa, bye!